bisa gitu juga. Kalau misalnya emang lu ada masalah sama Gandhi, malah lu nya pura-pura baik begitu, apa maksud lu? Lah pura-pura baik banget, Ron. Lu minta maaf ke apa ya, di konten orang udah selama ini baru lu minta maaf di kontennya si Ibnu. Lu minta maaf juga lu ketawa-tawa, apa maksud lu? Lah gua enggak ketawa-tawa namanya. Makanya dia juga tahu gua gimana gua, Ron. Ya lu gimana? Ya, lu minta maaf apa mau berantem? Lah gua minta maaf. Tapi lah malah dia validasi kemana-mana seolah-olah kayak validasi apa cok? Nah, dia dari, validasi kan kalau kayak gitu. Nih, gua dari awal emang gua langsung pro bener-bener baik sama lu, hah? Emang ada gua kayak gitu? Gua udah tahu otak-otak lu, gua bohong kalau bener-bener minta maaf lu. Sedangkan gua pengen minta maaf dia alasannya di Jakarta lah ini, nggak mau ditemuin aja. Si Gandhi tanya dia bolak-balik ke Jakarta sendiri. Bener-bener ngitungin hidungnya gua. Kalau misalkan gua enggak mungkin gua bisa ngitungin dia. Itu. Emang dia ngapain ke Jakarta emang? Lah dia berobat anjir. Lah, lu kira ngapain dia ke Jakarta bolak-balik? Lebay aja dia. Masih di Mas Arif, dia kan dengerin sama gua. Sesekali masih ngecek ke sono ke rumah sakit. Terus sekarang dia di mana? Gua enggak tahu. Kalau emangnya dia masih enggak terima pengen duel, ya udahlah duel aja lah. Lu aja malah bukannya minta maaf yang bener-bener malah lu nya. Lah gua udah minta maaf dia validasi ke sinilah ke tempatnya, ke kontennya Asen lah, ke Rian lah, ke gini namanya orang kecewa. Lu bilang mau minta maaf tapi pas dilihat lu cuman kayak gini-gini ketawa-ketawa, apa maksud lu? Kalau misalkan gua bener-bener pertama kan emangnya gua bercanda, yang kedua gua tulus. Kalau gua jadi Gandhi gua juga bakal marah ke lu anjing. Lu selama ini malah lu baru bener-bener minta maaf kayak gitu tuh, malah dibercanda itu. Gak ada niatan gua bercanda, tapi emangnya dianya baperan. Dia kan temenan sama si ya, sekarang gini, temenan juga udah lama, Ron. Masalah lama, lalu lagi ada masalah beda. Kayak gini, lu malah bermain-main kayak gitu, gua gak jelas anjing. Gak ada niatan main-main gua, kalo tapi emangnya kalo ya namanya niatan main-main, lu harusnya udah datang kemarin ke Gandhi sendirian. Gua usah cuman minta maaf di kontennya. Ya gua udah mau bawain sate, gua datang, dianya alasannya di Jakarta. Lah emang dia di Jakarta? Lah kan gua juga gak tahu, gua udah niatan mau ke sono malah gitu. Malah dia validasi ke orang-orang, bilangnya ah gua enggak WhatsApp, gua enggak ini, anjir ya. Berarti dia fitnah juga dong. Ada enggak? Gua juga udah kasih tahu si Gandhi. Ada enggak lu chat sama si Gandhi? Ada, gua chatannya. Ada mana? Di WA, di tapi WA, dia alasannya di Jakarta. Dikasih book sama si Gandhi enggak ada lu. Emang dia dianya aja. Lu kalau minta maaf tuh yang benar. Ya terus gua harus ya sekarang gua udah kayak gini minta maaf nih. Gua minta maaf sama lu Gan. Gua udah sedih kayak gitu. Dikata cengengesan, pertama emang gue cengengesan, yang kedua kan gue asli. Sama aja, kalau emang lu niat bener-bener minta maaf, senggangganya ngapain di konten orang? Iya. Lah, lu di punya konten Gandhi, lu ngapa ke konten Gandhi? Aja. Lah iya, gue udah ngontek, tapi Gandhinya kan di Jakarta alasannya. Mana si Gandhi bilang ke gue sama Mas Arif di konten orang-orang juga bilang kagak ada lu WA, ya, Gandhi sekalipun. Lu gak usah tanya-tanya apa masalah, lu cuman basa-basi salah kirim ya kagak ada di Gandhi. Alah itu mah alasannya Gandhi. Emang lu tahu kan nah, enggak juga lah. Langsung gua juga diliatin chatnya. Emang selama ini Gandhi sakit-sakitnya gitu emang siapa kalau bukan kita kota orang yang nemenin di sini? Ya lagian juga kan awalnya juga kan kesalahpahaman. Kan lu benar-benar minta maaf. Ya udah ayo minta maaf. Kalau emangnya dia enggak terima duel-duel lah secara laki lah udahlah biarin lah. Kalau emang punya lo bener-bener kayak gitu, memang benernya nyari masalah. Iya. Ya gue nggak nyari masalah, tapi kalau gue minta maaf aja digituin, sampai malah nyari validasi makanya, ke orang-orang. Lu senggangannya ke orangnya langsung, gue walaupun nggak langsung di chat lah atau apa segala macam, lu juga nggak ada chat sekarang. Ketawa-ketawa, siapa orangnya kagak marah anjir? Juga minta maaf di konten gue sendiri, Kron. Di konten, ya kan itu ngonten bareng Ibnu juga. Iya, segitu. Lu minta maaf, ngapa sih ribet-ribet? Chat aja kalau emang misalkan lu malu, lu ini tinggal chat aja sih. Iya. Dan gimana gini-gini. Lu gak usah basa-basi tanya-tanya dimana-dimana kalau emang lu niatnya minta maaf. Kenapa lu setelah ini lu bikin minta maaf kayak gitu konten? Hah? Lah. Terus sekarang siapa yang lu mikirin? Yang terus tadi bilang kita butuh validasi, si Gandhi butuh validasi. Ya bukan masalah apa sekarang, orang logika mikir begitu anjing. Lah, sekarang kalau umpamanya gua juga udah minta maaf, dianya enggak, ini kan kayak anjing.
Ya makanya, lu minta maafnya gimana? Yang ya gue minta maafnya kan bener awalnya. Udah, berarti gini. Sekarang lu gak bener dong? Lah bener, ngapain gue gak bener? Udah sekarang gini, lu mau minta maaf apa gimana? Ya udah, gue mau minta maaf. Kalau lu mau bener minta maaf, sekarang ayo ngikut gue. Tapi lu yang bener minta maaf. Iya, gue yang bener minta maaf ketemu Gandhi. Ikutin gue aja lu. Oke. Yo guys, balik lagi sama gue di Casper MD. Dan kali ini gue mau minta maaf nih. Gue beneran mau minta maaf sama Gandhi. Kata di ground, gue kan mau nemuin ya kan. Mau nemuin Gandhi GR. Gue di ground Mas Arif nih. Jadi kita mau nemuin nih Gandhi GR. Biarin si Gandhi tuh maafin gue. Kalau di kemarin gue dikata cengengesan atau gimana, ya kan setiap orang itu kan berteman tuh udah banyak, ya udah lama guys. Jadi udah tau lah sifat wataknya seseorang itu. Masa masih gak percaya gue minta maaf tulus dikata cengengesan? Perasaan gue salah mulu anjir. Padahal di situ gue cuman ya gimana ya namanya, gue udah gimana kayak udah dianggap kayak teman, sahabat, saudara sendiri. Malah dikiranya gua ini cengengesan anjir. Sekarang gua ya udah gua mau minta maaf sama Gandhi GR, biarin semuanya clear lah ya guys ya. Capek juga kan berantem-berantem gitu enggak jelas anjir. Biarin gimana ya, biarin udahlah, biarin udah nggak kayak gini mulu aja, capek anjir. Sedangkan pembahasannya ya niat gue baik, gue minta maaf, netizen malah beranggapan gue juga cengengesan. Ya udahlah, gue mau minta maaf nih serius. Ada nyari gara-gara mulu. Nyari gara-gara lu anjing. Ya, ya.
digodain kok. Udah lah. Kodok-kodok ini emang
ah. Gak ada kapoknya anjir, bener. Konyol banget lu. Sumpah. Kalian tau lah guys ya. Emang harus dibasmi orang-orang kayak gini ya cok. Kodok-kodok belentung nih bangke emang ya. Malah anjir. Jadi apa baik cok. Gara-gara mereka ini, gue jadi kayak gini anjir, dikata pengkhianat. Gue minta maaf cengengesan, gue nyari si Dikron sama ini yang niatnya mau minta maaf sama Gandhi GR malah jadi kayak gini. Ini gue nyari lagi Dikron, anjir. Udah guys, nanti gue kalau ketemu baru dah gue on cam lagi lah. Ngin Dikron sama Mas Arif lah.